Halo Tribuners, kembali lagi di sini. Di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, saat ini kita masih ada yang masih menggunakan tenaga manual untuk membuat barang. Di sini Bapak ini masih menggunakan secara manual. Hanya dia menggunakan teknologi yang di sini hanya menggunakan kipas. Kita saksikan seperti apa proses pembuatannya. Kalau di sini untuk sudah lama di sini. Kalau untuk proses pembuatannya ini, kalau untuk buat satu parang itu berapa lama? Satu jam. Ya. Itu memperbaiki atau memulai buat dari? Memulai dari bahan baku lah. Oh, dari bahan baku. Ya. Kalau untuk ini high grade? Sama juga lah. Satu jam. Kalau agak lambat dikit kalau agak itu kan. Kenapa dia bagi lambat? Ya, karena itu dibentuk macam apa. Kalau barang lain. Yang kesulitan dalam pembuatan ini yang bagian mana yang paling sulit? Ya, paling katakan. Karena kita itu sudah kerja kita kan sama rata lah, enggak ada. Oh, sudah terbiasa, Pak. Iya. Yang paling mudah di mana nih, Pak? Yang paling mudah membuat apa nih? Kita lagi pisau mudah ya, Bu. Sini kan? Ya kamu dari kit. Ya rusak. Kalau ini bahan bakunya dari mana? Ya, dari Palembang. Oh, mesen dari Palembang. Kalau misalnya dari bahan baku Bapak berapa biasanya jual kalau parang? Kalau parang itu ya kita tuh nengokkan harga besi ya bahannya kan. Ya kadang 60 satu barang kan. Ada yang sampai 90. Berarti kalau sekali keuntungan berapa nih? Kita itu sebenarnya karena tidak punya modal kan. Tidak ada lah. Tidak terlalu banyak ya. Iya, kadang 1-2. Bisa dibilang cukup-cukup itu pun kurang. Cukup-cukup itu pun kurang. Apalagi sekarang kan meleset kata orang kan. Jadi kenapa Bapak nih istilahnya kan ini masih manual, enggak pakai teknologi atau kayak mana? Kalau kata kita terutama kalau yang itu mau modal kan. Yang kedua itu kata kita tadi karena kita itu usaha sendiri itu kan enggak ada dengan petani. Nah, untuk ini mesan apa? Untuk bagusin egreknya, Pak? Untuk satu egrek biasanya Bapak? Rp40.000 untuk upahnya. Sudah berapa lama nih Bapak dengan langganan di sini, Pak? Sudah 3 bulan. Sudah bulan. Biasa ke sini lah ya, Pak. Gimana hasilnya, Pak, di sini, Pak? Yang lumayan. Bagus.